Thank you.
Selamat pagi sahabat. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat beribadah, baik di ruangan kebaktian ini maupun di rumah masing-masing. Ada beberapa pokok warta lisan sebagai berikut. Penambahan kebaktian hari Minggu. Sahabat, mulai kebaktian hari ini, tanggal 3 Juli 2022, kebaktian hybrid on-site dan online akan diadakan menjadi 3 kali, yaitu pukul 8.00, 11.00, dan 17.00. Mari kita doakan agar dengan bertambahnya jam kebaktian, akan semakin banyak umat yang mempunyai kerinduan untuk beribadah secara on-site. Perjamuan Kudus Live Streaming Partisipatif. Pada kebaktian hari ini, 3 Juli 2022, di kebaktian pukul 8.00, 11.00, dan 17.00, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih akan menyelenggarakan Sakramen Perjamuan Kudus Live Streaming Partisipatif bagi umat dan simpatisan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya atau sidi. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya dalam momen dan waktu bersama di rumah masing-masing dengan mempersiapkan roti dan anggur atau media lainnya seperti teh atau air putih terlebih dahulu. Persembahan. Dalam kebaktian minggu ini tidak akan diedarkan kantong persembahan, namun persembahan dapat dilakukan secara non-tunai dengan mempergunakan cara pembayaran digital. Di setiap bangku telah terpasang barcode untuk diunduh atau scan pada saat liturgi persembahan dilakukan. Bagi umat yang sudah mempersiapkan secara tunai dalam amplop, dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada pintu keluar saat selesai ibadah dan akan meninggalkan ruangan. Persekutuan doa bersama. Tim pengerja GKI Kayu Putih mengundang umat untuk berdoa bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, pukul 9.00 melalui media Zoom. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat 26 Juni 2022. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, pukul 19.30. Informasi akan disampaikan melalui WA grup komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih, gkikayuputih.or.id/warta-online. Protokol kesehatan pemakaian masker. Sesuai dengan protokol kesehatan GKI Kayu Putih, umat diingatkan untuk tetap menggunakan masker selama kebaktian berlangsung dan selama berada di lingkungan gereja, agar keamanan dan kesehatan bersama dapat tetap terjaga. Bagi umat yang memerlukan layanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada hari kerja dari Selasa sampai dengan Minggu pukul 8.00 hingga 17.00. Hari Senin, ada petugas piket di sekretariat gereja. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian pada hari ini.
Datanglah ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Masuklah ke pelataran-Nya dengan puji-pujian. Perkenalkanlah perbuatan-Nya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Bernyanyi dan bermazmurlah bagi-Nya. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Umat, mari kita dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian. Hari ini harinya Tuhan, medley Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Dan Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Umat terkasih, di bulan Juli, GKI Gai Putih secara khusus memperingatinya sebagai bulan anak. Tema-tema dirancang begitu rupa sehingga kita, sebagai orang tua ataupun sebagai anak, kita menyadari akan peran kita masing-masing di tengah keluarga, untuk bisa menjadi berkat di keluarga di mana Allah telah menempatkan kita. Pada minggu pertama ini, di bawah tema belajar beriman dalam tindakan, kita kembali diingatkan bahwa setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita diberi tugas untuk menjadi teladan iman atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Biarlah melalui ibadah pada pagi ini kita sebagai orang tua atau sebagai anak, kita diingatkan bahwa iman bukan sekedar masalah
kepercayaan saja, melainkan juga dalam tindakan. Iman yang sejati adalah iman yang diterapkan dalam kehidupan sesehari sehingga bisa disaksikan oleh orang lain. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak terkasih. Yesus menginginkan kita supaya kita menjadi sinar dimanapun kita berada. Namun kenyataannya pergumulan hidup, realita hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi, melemahkan iman kita sehingga sinar Kristus itu tidak lagi terpancar dalam hidup kita. Marilah dengan rendah hati kita mengakui dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Engkau menilik hati kami Tuhan, Engkau melihat terdalam apa yang kami rasakan, juga kerinduan kami untuk hidup di dalam Tuhan, dan kami belajar untuk mengakui segala kelemahan dan dosa kami, supaya kami tidak lagi terjatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran kami. Kami berjuang supaya hidup kami berpadanan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Malam mudah.
Mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bagi kita yang dengan rendah hati mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbebas. Itulah tanggung jawab
ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sebuah persembahan pujian dari anak-anak Batita dan TKB, Tuhan Yesus baik. Saudara, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa, mohon terang Roh Kudus Tuhan menolong kita dalam membaca dan mendengarkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan di mana kami bisa mendekat kepada Tuhan, juga mendekat di antara kami sebagai persekutuan kasih di jemaat Tuhan. Baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara daring.
Tuhan kiranya Engkau menolong memberkati kami. Bila mana sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, supaya bagi kami ada berkat yang mampu mengubahkan kehidupan kami, di mana kami berjalan di jalan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan pembacaan dan pemberitaan firman dalam pimpinan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan akan saya baca dari pembacaan Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 11 dan akan kita lanjutkan di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dilanjutkan ayat 16 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbagilah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu melalui sikap kehidupan sesehari kita. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ruangan ini maupun yang berada di rumah mengikuti ibadah secara daring. Hari ini hari Minggu pertama di bulan Juli. Tadi sudah disinggung di bagian awal tata ibadah kita bahwa
ini merupakan rangkaian dari bulan anak. Bulan Juli, GKI Kayu Putih memakai kesempatan itu untuk merayakan bulan anak. Barangkali yang khas dalam diri anak-anak, selain tentu mungkin dunia bermain, tapi sebenarnya anak-anak itu sangat erat hubungannya dengan dunia belajar. Anak-anak perlu mendapatkan kesempatan untuk bisa mengalami satu proses dari apa yang diharapkan dari belajar. Namanya belajar itu dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak bisa menjadi bisa. Orang yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Supaya dengan itu semua, maka orang yang sedang berproses belajar itu memiliki kelengkapan. Bagaimana mereka punya modal untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Mereka diperlengkapi untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan hidupnya. Mereka diperlengkapi supaya ketika melakukan pekerjaan, mereka bisa melakukannya dengan lebih mudah, lebih efisien. Saudara-saudara, intinya bahwa dalam belajar itu, kita sebenarnya sedang memperlengkapi diri berjalan ke arah kehidupan yang lebih baik. Nah, saudara, itu yang menjadi tujuan dari belajar. Bahwa kenyataannya ada orang yang belajar, tetapi ujung-ujungnya justru membawa kerusakan. Ya, ada juga. Tapi pastinya bahwa orang-orang yang seperti ini perlu dipertanyakan bagaimana dia belajar. Bagaimana caranya dia belajar. Di mana dia belajar. Dengan siapa dia belajar atau apa yang dia pelajari. Karena ujung dari belajar itu harus membawanya pada kebenaran. Kalau belajar ujungnya malah jadi makin piawai, melakukan banyak kecurangan, melakukan banyak kelicikan, saya rasa dia lepas dari apa yang menjadi tujuan dari belajar itu sendiri. Nah, saudara-saudara, hari ini kita ada di sini dengan menyadari peran kita sebagai orang tua, di mana dari diri kita diharapkan supaya kita bisa mengajari anak kita, supaya mereka bisa berproses dalam belajar mereka. Nah, hanya apa yang hendak kita bahas bersama dalam kebaktian ini, dalam pemberitaan firman ini. Belajar apa? Tentu kita tidak akan mengajar atau membahas mengenai belajar hal-hal yang teknis ya. Belajar matematika, saya aja enggak bisa matematika. Saya ingin mengajak kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita untuk belajar bagaimana belajar. Belajar bagaimana belajar. Saudara, ada banyak orang memiliki cara bagaimana dia belajar. Dulu orang belajar itu lebih pada mendengar, dari mendengar. Budaya pada saat itu yang lazim adalah budaya lisan. Makanya guru di sekolah mengajar, menyampaikan sesuatu, dan murid yang baik itu adalah mendengarkan. Mereka menggunakan telinga kita. Sekolah minggu juga seperti itu. Guru sekolah minggu menyampaikan sesuatu, bercerita, maka anak-anak mendengarkan. Jadi orang bisa belajar dari mendengar. Tetapi lambat laun proses itu berjalan, berkembang. Orang bukan hanya belajar dari mendengar, tapi orang belajar dari membaca.
Kalau budaya lisan kan buku saja jarang. Tapi di budaya membaca, ketika mulai ada tulisan, ketika mulai ada mesin ketik atau mesin cetak, orang mulai belajar. Intelektualitas seseorang itu diukur dari seberapa banyak buku yang dibaca. Seberapa rajin dia mengunjungi perpustakaan. Gitu. Makanya ngeri sekali kalau ada udah ada orang yang namanya kutu buku. Wah, itu yang kacamatanya tebal. Maklum kutu buku, kan gitu kan. Dia belajar dari membaca. Tapi lama-lama kita menghadapi satu kenyataan di mana orang sudah tidak lagi gemar membaca saat ini ya. Koran-koran juga udah enggak ada ya. Orang belajar dari apa? Orang belajar mendengar, membaca. Sekarang orang belajar dari melihat. Ya. Saya lebih bisa belajar dari lihat tutorial YouTube. Betul enggak? Belajar masak sekarang ibu-ibu pada jago. Ya. Kalau cuma diceritain, ya, membaca, oh bumbunya ini enggak bisa. Sulit. Tapi ketika kita melihat, kita bisa. Saya bukan orang yang senang teknik. Saya orang yang ngeri kalau pegang-pegang kabel. Tapi terpaksa satu kali saya harus belajar bagaimana memasang kabel LAN. Ya, supaya wifi-nya bisa sampai ke atas gitu. Tapi mau belajar sama siapa? Nah, saya beli kabel LAN, ternyata kabel LAN itu kan ujung sama ujung itu sudah ada soketnya itu yang gede gitu. Padahal saya ingin dipasang rapi. Kan harus lewat celah-celah jendela, tapi enggak mungkin bisa masuk. Kecuali bolongin tembok kan gitu kan. Lalu akhirnya saya melihat gimana caranya YouTube mengajar saya. Oh, ternyata harus dipotong. Ternyata itu ada kabelnya aja kecil-kecil 8. Gimana caranya masang soket? Bisa loh Bapak Ibu. Hebat nih pendeta satu ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kesulitan pasang kabelan ya, enggak apa-apa. Sama saya separuh harga aja. Jadi orang belajar dari melihat. Membaca udah ditinggalkan. Buku tebal-tebal itu hanya aksesoris, pajangan, khususnya itu masih ada gunanya buat foto prewedding, betul enggak? Tapi orang sekarang melihat. Nah, lalu saudara-saudara, dari apa yang kita tadi sudah ketahui tentang bagaimana cara orang belajar, ternyata di antara semuanya itu, mendengar, membaca, melihat, ada satu cara belajar. Dan ini mestinya yang menjadi ujung dari semuanya. Karena kalau kita hanya membaca, kalau kita hanya mendengar, kalau kita hanya melihat, tapi kita tidak mempraktekkan, itu ya enggak akan bisa. Kalau kita belajar dari Alkitab, Alkitab kan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu orang yang berbahagia, karena apa? Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, firman Tuhan itu menyatu dan kokoh, teguh di dalam diri kita. Makanya ada perumpamaan tentang mendirikan bangunan apakah di atas batu ataukah di atas pasir. Orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Hasilnya apa? Rumah itu akan kokoh. Ketika ada badai, ketika ada banjir, dia akan tetap kokoh. Tapi kalau dia hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, dia seperti orang yang mendirikan rumah itu di atas pasir. Manakala banjir, manakala badai datang, dia akan lenyap, tidak berbekas. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, betapa pentingnya mengapa belajar itu melalui tindakan. Betapa pentingnya belajar itu dengan mempraktekkan, karena dengan mempraktekkan, sebenarnya kita sedang
membuat apa yang kita pelajari itu menyatu dengan diri kita, menyatu dengan kemampuan dan kebisaan kita. Nah, sering dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau di istilah pendidikan itu, metode belajar seperti ini adalah metode eksperiensial. Betul ya? Experience itu kan pengalaman. Kalau di saya, ya pengalaman yang kadang-kadang membuat kita merasa sial kan, eksperiensial itu. Kadang-kadang kita merasa, loh kok nasib kok kayak gini, gitu kan, hidup kok kayak gini. Tapi eksperiensial itu ternyata membuat yang kelihatannya sial, itu malah bisa menjadi berkat bagi kita. Saya punya keponakan, disekolahkan oleh orang tuanya ke Taiwan atau kemana ya, atau ke China, saya lupa. Harapannya orang tua karena kalau sekolah di sana bisa lebih murah gitu, supaya bisa bantu-bantu orang tua. Walaupun dia tidak punya keinginan untuk ke sana gitu, tapi ya dia melihat bagaimana kondisi orang tuanya, lalu dia berangkat. Nah, di sana itulah dia melampaui satu proses yang tidak mudah. Pertama-tama dia harus tampil luar biasa ya, kalau orang tuanya bertanya tentang keadaannya, padahal di sana dia sangat menderita. Tapi anak itu sekarang justru menjadi anak yang begitu matang cara pandangnya. Dan yang luar biasa, anak ini ternyata juga punya semangat pelayanan yang luar biasa gitu ya. Karena apa? Ada satu proses yang dialami di sana yang membentuk dirinya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita ingin mencari tahu bagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi ya, memperlihatkan tentang Yesus yang mengajar para murid. Yesus mengajar para murid dan memberikan kepada para murid itu kesempatan untuk mengalami, untuk mempraktekkan. Mengapa? Mengapa Yesus mengajar para murid dengan cara mereka mempraktekkan? Pertama-tama, dengan mempraktekkan itu para murid menyadari bahwa memang hidup itu tidak seindah apa yang seringkali kita bayangkan. Hidup itu tidak seindah apa yang selama ini kita kira. Selama ini mungkin mereka merasa aman sebagai murid ya. Merasa nyaman ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Karena apa-apa itu Yesus gitu. Ketika mereka mengalami kesulitan, susah untuk mencari makanan, siapa yang dicari? Yesus. Ketika mereka berhadapan dengan angin ribut, siapa yang dicari? Yesus. Ketika ada orang sakit memerlukan pertolongan, siapa yang dicari? Yesus. Ada yang kerasukan setan, siapa yang dicari? Yesus. Jadi semua Yesus, Yesus, Yesus. Bayangkan, kalau semuanya Yesus, ya, dan mereka merasa itu bukan tanggung jawabku, ya bagaimana mereka bisa mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus pada akhirnya. Sama dengan anak saya rasa, Bapak Ibu Saudara, kalau semua hal dihandle oleh orang tuanya, karena orang tua yang sayang itu kan enggak tega kalau anak itu susah kan gitu kan. Diambil alih. Bagaimana anak itu nanti punya kemampuan? Bagaimana kita berharap bahwa anak itu bisa berbuat banyak hal? Sulit saya rasa mengharapkan apa yang bisa dilakukan oleh anak kalau dalam banyak hal kita menghandle kesulitan, kesusahan yang dialami oleh anak. Ada seorang anak yang juara, juara sekolah, juara kelas, tapi juara kelas online itu perlu dicurigai loh. Benar enggak? Ketika dia cerita, juara anakku, tapi online. Setahuku yang ngerjain orang tuanya kalau ada tugas-tugas. Kan gitu ya, semoga aja tidak gitu. Tapi kan perlu dicurigai. Kalau semua dihandle oleh orang tua, kan orang tuanya yang makin pinter gitu kan.
Nah, saudara-saudara, ketika Yesus ya, memperkenalkan para murid dengan realita hidup, apa yang harus mereka hadapi, perlu memperkenalkan bahwa inilah kenyataan hidup. Bagaimana mereka harus memecahkan masalah, bagaimana mereka harus memecahkan persoalan. Itu sebabnya apa yang dikatakan di pasal 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba, anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi mereka memang dibuat oleh Yesus supaya mereka mengalami kesulitan, supaya mereka harus hadapi itu. Dan itu sebenarnya yang akan membuat mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Lalu yang kedua, saudara, mengapa mereka harus mempraktekkannya di dalam tindakan? Karena Yesus itu ingin mengajarkan bahwa dengan berhadapan langsung dengan kenyataan-kenyataan yang sulit, mereka tahu bahwa sebenarnya mereka tidak menjalani, menghadapi itu sendirian. Maka Yesus dikatakan di sana mengutus mereka berdua-dua. Betul enggak? Kenapa Yesus mengutus mereka berdua-dua? Ada orang lain yang menjadi tandemnya supaya kehadiran orang lain itu bisa menolong. Pada saat mungkin kan situasi hidup itu tidak selalu mudah. Bisa saja mereka harus berhadapan dengan situasi yang enggak selalu baik dan mungkin merasa lelah, mungkin merasa lemah. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tampaknya melepaskan, tetapi sebenarnya Yesus memperhatikan. Yesus tampaknya membiarkan, tapi Yesus juga memikirkan bagaimana supaya murid-muridnya itu bisa tetap memperoleh dukungan dan kekuatan dalam menghadapi tugas-tugas berat itu. Saya mengamati, Bapak Ibu, sebagai orang tua, kadang-kadang kita ini bisa ekstrim. Ada orang tua yang sangat protektif terhadap anaknya, selalu diawasi, selalu dipantau, bahkan selalu dimata-matai kemana dia pergi, gerak-geriknya dan sebagainya, gitu ya. Mungkin handphonenya mungkin juga di ini kali ya, bisa dilacak di mana keberadaannya. Nah, kadang-kadang seperti itu, sangat protektif. Tapi sebaliknya, ada orang tua yang sangat cuek terhadap anak. Yang membiarkan anaknya begitu saja. Dia tidak pernah tahu bagaimana kehidupannya, dengan siapa pergaulannya. Jadi dia tumbuh seperti tumbuhan yang liar. Gitu. Bapak Ibu kalau perhatikan malam minggu dulu ya, malam minggu, kadang-kadang juga minggu malam. Di jalan Pulau Mas Raya itu anak kebut-kebutan. Jadi banyak motor-motor itu nongkrong gitu ya. Sampai malam, kadang-kadang sampai pagi. Ya. Kadang-kadang ngeri gitu yang lihat, ih nyawa cuma satu kok boros banget ya gitu ya. Ya. Jangan-jangan yang begitu itu kadang juga dekat dengan kriminalitas gitu ya. Mungkin di antara mereka juga yang rampas handphone saya waktu itu. Kadang-kadang saya mikir ini anak siapa ya gitu. Jangan-jangan ayahnya ada di antara kita duduk di sini gitu. Jangan-jangan gitu. Nah kadang-kadang gitu, kita mungkin begitu ekstrim yang sebaliknya. Membiarkan anak itu kayak hidup sendirian. Lalu anak itu akhirnya menjadi gelisah. Gelisah apa? Kalau terlalu diprotek juga gelisah. Kok aku enggak diberi kepercayaan? Gitu. Tapi kalau terlalu dibiarkan, yuk juga gelisah. Kok aku enggak diperhatikan? Gitu. Akhirnya tumbuh menjadi anak yang liar. Nah, kita para orang tua ada dalam dilema yang seperti ini. Dan bisakah kita sebagai orang tua di satu sisi, kita memberikan kepercayaan kepada mereka karena mereka perlu belajar? Gitu. Tapi di sisi lain, kita tetap memberikan dukungan, kita tetap memberikan perhatian.
dengan cara kita, kan gitu kan. Gimana caranya bahwa itu semua bisa berjalan? Seperti induk Raja Wali yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 32. Jadi Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya, gitu ya. Jadi sarangnya itu digoyang-goyangkan supaya anak-anaknya itu enggak nyaman di situ. Supaya anak-anaknya itu keluar dari sarang. Supaya anak-anaknya itu belajar terbang gitu. Kan mungkin kita pikirnya induk Raja Wali kok kejam juga ya. Tapi kalau enggak begitu, enggak bisa apa-apa. Dia enggak akan pernah menjadi Raja Wali yang hebat, yang perkasa gitu. Ya hanya dengan cara itulah. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Yesus. Di satu sisi melepas, tapi di sisi lain juga menghadirkan orang lain. Intinya adalah memberikan perhatian. Ini agak menyimpang sedikit, malah kadang-kadang ada kecenderungan kita yang lain, Bapak Ibu, ya, pengen melihat anak kita itu hebat. Pengen supaya anak kita itu bisa menjadi Raja Wali. Kalau Raja Wali itu kan terbang tinggi mengatasi langit biru kan gitu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan terhadap anak kita itu kita berharap dia menjadi burung dara. Ini katanya Renat Kasali. Setelah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Ini kan lagi ngetren ya. Itu betul-betul memperlihatkan seperti apa ya. Kadang orang tua, "Wah, kamu harus pinter, melebihi bapakmu," kan gitu kan. Tapi setelah anaknya pinter gitu, udah kamu di rumah saja. Kayak burung dara. Burung dara itu kan memang dipiara supaya enggak terbang jauh-jauh kan. Kalaupun terbang jauh, kembali lagi kan gitu kan. Jadi burung yang manis itu. Bahkan kadang-kadang katanya sayapnya itu dijahit ya. Supaya terbangnya enggak, saya enggak main burung dara sih. Tapi kadang-kadang seperti itu. Di satu sisi kita ingin supaya dia hebat seperti Raja Wali. Tapi yang kulakukan adalah udah kamu jadi burung dara aja ya. Kamu jadi burung yang manis. Memang ini tidak mudah. Ini pergumulan kita bersama sebagai orang tua. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu belajar untuk mempraktekannya di dalam tindakan? Karena melalui itu Yesus mengajarkan para murid agar mereka bisa mencukupkan diri dengan bekal yang ada pada diri mereka. Ayat yang keempat, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Pasti Bapak Ibu lebih tertarik, kok enggak boleh memberi salam dalam perjalanan ya? Ini Yesus ngajari apa gitu. Nah, ini mungkin, ini sebenarnya enggak, bukan yang mau saya sampaikan ya, tapi untuk kita tahu bahwa memang salamnya orang Yahudi itu bertele-tele gitu. Jadi begitu panjang gitu. Jadi kalau nyampaikan salam nanti bisa lupa dengan urusannya gitu. Tapi saya ingin kembali pada apa yang menjadi perhatian ya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bapak Ibu sadarkah kita bahwa bekal berlebih itu kadang-kadang tidak mendidik? Kadang kita perlu memperkenalkan apa artinya kekurangan. Apa artinya keterbatasan? Saudara pernah mengalami saat-saat di mana kayak hidup itu enak banget, rezeki ngalir deras banget. Mau apa-apa bisa. Tapi kita bisa mengalami satu saat yang lain di mana uang 100 ribu itu kayaknya banyak banget gitu. Pernah enggak Bapak Ibu ya? Atau enggak pernah? Apa yang terjadi ketika uang 100 ribu itu rasanya banyak banget? Berharga sekali. Sebenarnya di situ kita belajar tentang kebergantungan. Bahwa ternyata apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita raih, itu hanya karena Tuhan. Dan ketika itu kita tidak ada, aduh betul-betul, enggak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Jadi kekurangan itu bisa membawa orang pada kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu ingin bergantung penuh kepada Tuhan? Nanti di doa syafaat saya doakan supaya Bapak Ibu mengalami kekurangan. Ya enggak usah harus begitu gitu ya. Cuma kalau memang itu terjadi, kadang-kadang itu perlu. Dan
Tuhan mendidik dengan cara yang seperti itu. Supaya para murid tahu apa artinya susah, apa artinya perut lapar, apa artinya kekurangan. Dan anak-anak pun akhirnya juga memahami, kalau mereka bisa hidup, itu karena Tuhan. Kalau mereka bisa seperti sekarang ini, itu karena Tuhan. Dan bukan karena uang kita. Bukan karena sesuatu yang lebih yang kita punya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu jujur bahwa anak-anak itu kadang lebih bergantung pada kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. Lebih bergantung dan bersembunyi di balik keberhasilan yang dimiliki oleh orang tuanya. Lalu mereka tidak melihat bahwa mereka itu perlu belajar bergantung kepada Allah. Harta bisa habis. Keberhasilan orang tua bisa pudar. Tetapi bergantung kepada Allah itu yang membuat mereka akan mampu bertahan dalam situasi apapun. Dan akhirnya saudara, dengan mengalami sendiri, dengan mempraktekkan apa yang mereka dengar, mereka baca, mereka lihat, para murid menjadi pribadi yang bukan hanya mampu bertahan di tengah kesulitan, tetapi juga mampu menjadi berkat bagi kehidupan. Ayat yang ke-17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi para murid itu melalui sebuah proses itu akhirnya punya kuasa. Kuasa itu artinya kemampuan untuk mengubah baik dirinya sendiri maupun juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kan hanya orang yang kuat yang bisa menguatkan orang lain. Hanya orang yang kuat yang bisa menjadi alat berkat. Ada seorang murid sudah mendengar begitu banyak cerita dari gurunya, nasihat-nasihat. Lalu murid itu mungkin lama-lama penasaran, gak tahan dan bertanya, guru banyak mengajar, guru banyak memberitahukan aku tentang apa yang baik dan apa dan sebagainya. Nah, tapi guru tidak pernah menjelaskan apa itu maknanya bagi diriku. Ya selama ini aku hanya mendengar apa yang dikatakan oleh guru. Lalu akhirnya guru itu menjawab, bagaimana pendapatmu? Kalau misalnya kamu ditawari oleh seseorang, ini buah gitu ya. Tapi kamu berharap supaya orang yang memberi itu mengunyah lebih dulu baru dikasihkan kamu. Kamu mau enggak? Kamu harus mengunyah sendiri. Tak seorang pun dapat menemukan pengertian yang lebih tepat selain dirimu sendiri melalui pengalaman. Itu kata Anthony de Melo dalam buku Burung Berkicau. Nah, saudara, sudah banyak hal yang didengar oleh anak-anak kita, dari ucapan kita, dari nasihat kita. Banyak yang mereka sudah lihat dari apa yang kita lakukan, dari tindakan-tindakan kita. Tapi pastilah itu belum cukup sebelum mereka mengunyah sendiri melalui kehidupannya, mempraktekannya, mengalaminya. Kita perlu untuk memberikan kepercayaan. Namun kita juga perlu untuk terus mendoakan. Kita mungkin seperti membiarkan anak-anak kita, namun kita juga selalu siap untuk memberikan dukungan bagi anak-anak kita. Mungkin kita mulai belajar untuk melepas, namun pasti itu tidak berarti bahwa kita melepaskan perhatian-perhatian kita kepada mereka. Hingga anak itu nantinya kita harapkan memang betul-betul menjadi raja wali. Menjadi raja wali yang bisa terbang tinggi dan bukan burung dara
yang manis, memberikan kesenangan kepada kita, tapi ujungnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dan anak-anak kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang kami beribadah, khususnya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua, baik bagi para orang tua maupun bagi anak-anak kami. Biarlah kehidupan kami, keluarga kami, senantiasa bisa seturut dengan apa yang menjadi harapan dan rencana-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa bersama pergumulan bangsa kami. Dengan bersyukur kami melihat karya-Mu atas negeri ini. Ketika dalam 2 tahun kami berjuang melawan pandemi COVID dan kami boleh melihat kondisi COVID hari ini sudah berbeda. Kami sudah tidak mendengar sirine ambulans berseliweran di sekeliling kami. Meskipun COVID pada hari ini masih ada, tapi biarlah kami boleh mensyukuri karena proses yang sudah dijalani oleh pemerintah kami bersama dengan seluruh rakyatnya, dengan vaksinasi, dengan upaya untuk mematuhi protokol kesehatan, maka kami bisa sampai pada keadaan kami saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, untuk presiden kami. Kami bersyukur untuk peran yang sudah Tuhan percayakan, khususnya ketika presiden kami bisa berjumpa dengan Putin maupun juga presiden Ukraina. Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya perannya itu bisa mewarnai dan membawa dunia ini kembali pada perdamaian. Kami sadar Tuhan bahwa ancaman begitu besar ada di sekeliling kami, khususnya dampak yang ditimbulkan bukan hanya oleh pandemi, tetapi juga oleh perang. Kami dibayang-bayangi oleh resesi, kami dibayang-bayangi oleh kelaparan, bencana pangan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap gerak yang dilakukan oleh orang-orang yang rindu dunia menjadi lebih baik, khususnya melalui pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang saat ini sedang mengupayakan kesembuhan. Tuhan, Engkau tahu, Engkau menilik hati mereka. Kiranya Engkau menguatkan mereka, supaya mereka bisa menjalani setiap proses.
supaya mereka pada akhirnya kembali menemukan pemulihan sebagai berkat atas jerih payah, doa dan perjuangannya. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati saudara kami yang berduka, yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tuhan, menguatkan untuk mereka bisa kembali menatap hidup yang masih ada di depan mereka. Berdoa untuk para orang tua yang harus berjuang untuk mendidik, membesarkan anaknya di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka harus hadapi. Berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Kayu Putih, kiranya Engkau memberikan hikmat agar supaya kami bisa menata ulang apa yang menjadi mimpi kami, House of Friendship, yang telah berjalan, namun banyak hal yang berubah, situasi yang berubah, kiranya kami tetap bisa menemukan hal yang relevan untuk kami lakukan melalui hal ini. Kami juga berdoa untuk kerinduan umat-Mu, agar supaya mereka bisa kembali beribadah, bisa kembali bersama-sama dengan kami. Kami rindu berjumpa dengan mereka, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kesempatan untuk hal itu, dan juga kerinduan untuk mewujudkannya. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami, namun yang tidak bisa seluruhnya kami ungkapkan, kiranya Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti semuanya, Engkau yang memberikan kepada kami terbaik dari apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita diajak juga untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Mazmur 126 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk semua kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa diri kami sangat berdosa dan tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan melayakkan kami untuk boleh beribadah bersama, dan kami terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan lewat persembahan syukur yang kami bawa pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan boleh menguduskan, boleh menerima persembahan ini, dan boleh memperkenankan persembahan ini menjadi saluran berkat buat sesama kami, dan terus untuk boleh mewartakan kemuliaan Kristus di muka bumi ini. Jaga diri kami Tuhan untuk boleh terus kami memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai wujud iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih,
Kita sebagai orang tua dan wakil Tuhan diberikan tugas untuk menyatakan iman melalui kata dan perbuatan yang penuh kasih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Karena melalui iman dan tindakan kita, maka anak-anak mampu mengenal Tuhan yang mereka percayai. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan dengan menghidupi iman yang telah kita miliki, agar dalam keluarga kita terang Kristus bercahaya, sehingga setiap anggota keluarga kita dapat melihat dan meneladani Kristus melalui tingkah laku kita setiap hari. Selamat melayani dan selamat menunjukkan iman kita di tengah-tengah keluarga kita. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, hidupmu kita terbuka di sesamamu, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya,
Kebaktian Minggu telah usai. Majelis Jemaat KGKK Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.